Terjadi gempa saat Tumpek Warigo, 25 hari jelang Galungan. Apa maknanya? Gempa mengguncang wilayah Bali khususnya Karangasem pada Sabtu 16 Oktober 2021. Gempa ini terjadi bertepatan dengan Tumpek Warigo atau 25 hari sebelum Galungan. Gempa ini juga terjadi bertepatan dengan Sasih Kalimo dan menjelang Purnama Kelimo yang jatuh pada tanggal 20 Oktober 2021 mendatang. Apakah maknanya dari gempa ini? Kejadian dan parameter gempa bumi yang terjadi menurut BMKG, yakni gempa ini terjadi sekitar pukul 4.18 WITA. Gempa dirasakan di wilayah Bali dan Lombok dan merupakan gempa tektonik. Adapun kekuatan gempa ini, yakni 4,8 skala Richter. Dalam lontar rogo Sangharu Bumi disebutkan, gempa yang terjadi pada Sasih Kelimo atau bulan Oktober-November merupakan pertanda baik, di mana gempa ini bermakna sebagai pengundang dewata. Para dewa senang tinggal di bumi. Selain itu, bumi juga akan mendapat kerahayuan, kesuburan, dan segala yang ditanam akan tumbuh subur dan berhasil. Sepalo Sarwo Tinandur. Selain itu, para raja atau para pemimpin juga akan menjadi bijak serta berbudi rahayu dan luhur. Semoga dengan terjadinya gempa yang bertepatan dengan Tumpek Warigo ini memang pertanda baik dari Ide Sang Hyang Widiwasa kepada kita semua. Karena kita mengetahui bahwa Tumpek Warigo adalah upaya atau hari raya untuk menghormati dan memuliakan tumbuh-tumbuhan, di mana umat Hindu di Bali melaksanakan upacara yang diperuntukkan kepada tumbuhan, di mana pada saat ini umat Hindu memuja Sang Hyang Sangkara yang merupakan dewa penguasa dari tumbuhan dengan harapan segala yang ditanam akan tumbuh subur dan tumbuhan yang subur akan menghasilkan buah yang berguna bagi kehidupan manusia. Selain itu, diharapkan pula gempa yang terjadi di awal Sasih Kelimo ini menjadi pertanda baik untuk pandemi COVID-19 segera berakhir. Apalagi saat ini bertepatan dengan nemu ekodasi Purnamo Sasih Kelimo, juga nemu gelang Pujawali Payogan Ide Sesuhunan di Puro Dalem Solo, Bung Kahing Giri Batu Kau, yang merupakan titik pusat pemurnian elemen air cakra swadistana jagat raya. Metu werdi ikang sarwo tumuh, antuk sih idoh yang tumuh, hiang hianging puncak kedaton rumago hiang dumlanglang, pinako hiang reko buano, narayana siwa jagat natarajo. Untuk diketahui, dari hasil analisis BMKG, menunjukkan bahwa gempa bumi ini berkekuatan 4,8 skala Richter. Episenter terletak pada koordinat 8,32 derajat lintang selatan, 115,45 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 8 km barat laut Karangasem Bali pada kedalaman 10 km. Adapun jenis dan mekanisme gempa bumi yakni dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar lokal. Adapun dampak gempa bumi ini berdasarkan laporan masyarakat berupa guncangan yang dirasakan di wilayah Karangasem, Denpasar, dan Lombok Utara dengan kekuatan 4 MMI atau jika terjadi siang hari akan dirasakan oleh banyak orang dalam rumah, di luar rumah oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela atau pintu berderik, dan dinding berbunyi. Gempa juga dirasakan di Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Mataram dengan kekuatan 3 MMI atau getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu. Hasil pemodelan tsunami dengan sumber gempa bumi tektonik menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami.
Selain itu, terbaca juga beberapa kali gempa susulan oleh BMKG. Hingga hari Sabtu, 16 Oktober 2021, pukul 4.42 WITA, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya dua aktivitas gempa bumi susulan. Adapun dua gempa bumi susulan ini memiliki kekuatan masing-masing 3,8 skala Richter dan 2,7 skala Richter. Untuk gempa dengan kekuatan 3,8 skala Richter dirasakan di Karangasem dengan kekuatan 3 MMI. Kepada masyarakat, diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Agar menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa, periksa dan pastikan bangunan tempat Anda tinggal cukup tahan gempa ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali ke dalam rumah. Demikianlah pembahasan tentang gempa yang terjadi saat Tumpek Warigo 25 hari menjelang Galungan.